diri. Selamat raya, Mak Zai Batin. Macam tak percaya kan mak kepada 5 orang anak ni. 7 orang. Siapa lagi 2? Memang 7 kan? Memang 7. So, apa lagi 2 ke apa? Laki aku 2 lah. Ha. Hal rumah tangga lain kali lah. Kita cerita dalam prima donna tu. Raya. Raya biasalah. Raya je Pak ni duit habis. Raya je duit habis. Tapi tak untuk, apa, yang penting ikhlas. Yang tahun ni diorang dah besar, yang atas-atas semua yang kecil tu, yang Dayan 2 tahun, banyak tumpu kat dia. Yang lain semua diorang dah ada perniagaan sendiri, seperti macam ni Lopa juga, dia ada business shawl dia. Pandai-pandai kau berniaga, dapat dia untung, kau pergilah shopping sendiri. Sebenarnya umur berapa tahun yang layak menerima sedekah raya ni? Apa kriteria sebenarnya? Umur, saya pun dapat lagi duit raya. Sebab belum kahwin. Tak, daripada mak ayah, daripada kakak dapat juga. Aku dapat lagi, mak aku tak bagi pun. Tapi macam Lofa pun bagi juga kan, kalau budak-budak datang rumah daripada Lofa bagi. Sendiri Lofa bagi kan. Budak je bagi, yang mana dah besar-besar tak. Sebenarnya budaya yang dah kahwin tak dapat duit raya tu budaya Cina. Budaya Cina betul. Tapi kita pinjam lah, kita duduk bermasyarakat sama kan, kita pinjam budaya kan. Itu. Tapi partner sebenarnya kalau selagi dia sekolah tu, asal gitulah dia dapat duit raya. Kalau kata dia dah kahwin tu, bye. Okey, macam Mami Didi. Macam Mami Didi ada anak kecil umur 2 tahun, macam kawan saya. Macam kawan saya seorang Pak Nel, dia ada 9 orang anak tau. Bila dia datang pergi raya rumah orang, orang jadi takut tau. 9 orang. Kau ada raya? Memang, lepas tu niat dia apa? Kita collect balik lah, dia dah beli baju raya apa benda semua Pak Nel. Dia hantar anak dia 9-9 orang tu pergi collect. Macam Mami Didi, anak 2 tahun tu mesti dapat jadi tumpuan, dapat duit raya kan. Ya Allah Pak Nel, ya Allah banyaknya BSN. Tak ada, sebenarnya ini poin yang ketiga Pak Nel nak cakap ni. Silakan. Tukang yang memberi tu tak payahlah nunjuk-nunjuk. Aku bagi 100, aku bagi 400, tak payahlah. Sebenarnya yang penting ikhlas, kita letak je berapa dalam tu kan. Betul. Kau nak letak 400 pun letaklah 400, tapi tak payahlah tunjuk macam ni kan. Macam-macam kat Ejahir tu macam mana yang pergi beraya anak-anak ramai macam betul. Sebenarnya yang kecil tu kita pun tak ada ni lah. Mana yang kita pergi berjumpa sanak saudara, lepas tu yang datang rumah, biar dia dah tahu memang dia seorang je kecil. Memang dia ejah yang kecil je. Yang kecil yang kakak dia tukar ejah. Aku pun tak ada. Kakak dia pula yang form 5 tu. Dia pun nak juga. Mana adik tu dah jadi tumpuan. Mana kakak yang atas dia kata 5 tu macam, ni sekolah lagi tau. Ni sekolah lagi. Minta-minta pula mana? Macam mana ni? Pak Nek nak kena bagi lah dekat anak-anak Didi sekejap lagi. Dan Didi kena bagi juga untuk anak-anak Pak Nek. Kena minta ke? Itu bukan tradisi kita. Tak. Itu bukan yang penting ikhlas. Tak payah minta Pak Nek, buat muka je. Asal tak balik lagi ni? Okey, kita nak ucapkan terima kasih banyak dekat Mami Didi. Kejap je, habis dah. Pak Nek, thank you so much. Make up aku 2 jam tau. Selamat Hari Raya. Ada sambung lagi ke depan ni? Didi yang marah. Kalau datang sini, yang penting ikhlas.